Angin kuat, arus kuat. Tak berjalan ni kat Mejan. Tak bergerak weh. Allah. Oh, dengan alun tinggi. Weh, sini Mejan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, nak masuk tengah hari dah. Hari ni kami lancar agak lewat bersama Mejan, tak tahu nampak ke tak. Dak Zam ada, Dak Zam dan Roh Hikmatnya. Mana satu Roh Hikmat? Tak ada, cuma Roh Hikmat. Ni Kayak Hikmat pula. Ni Kayak Hikmat pula. Lepas ni tukar nama. So, setelah sekian lama aku tak turun lut dengan kayak, hari ni berpeluang. Sekali lagi aku bawa kayak baru. Tak baru lah, kayak lama dah. Cuma yang ni special dia, dia boleh gabung, nampak? Dia ada dua bahagian, boleh cabut. So senang apa nak bonek atas rumah apartment boleh. Kan, rumah yang tingkat atas boleh bawa kayak ni. Sebenarnya kayak ni ada 3 pieces. 3 pieces, bila gabung 3, dia boleh naik 2 orang. Bila gabung 2, boleh naik seorang. Tu nak tengok prestasi dia. Buat try keluar ke sana. Tengok macam mana. Aku bawa 2 set lah ni. 2 set, Mejan pun 2 set. Mereka semua ada fish vendor. Aku tak mampu ya. Aku hey, hey, bukan tak mampu, belum lagi. Oh, okay, okay. Tak mampu buat masa sekarang. Okay. So aku akan mintikan dan aku akan follow serapat mungkin budak-budak ni. Budak-budak ni pergi mana aku ikut lah ekor apa. Tu rahsia lah kerjaan. Mereka tak rasa, kita rasa. Okay, ni tengoklah Gina, tengoklah. Apa ikan pun kelayan lah. Tak minta banyak lah, mai 5 ekor dah lah saya mereka. Tak minta banyak, tak minta banyak. Okay, jom lancar. Semoga berjaya, semoga berjaya. Okay, boleh turun lah. Semua barang dah packing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adoh ni. Ya, ambil keluar dulu. Kayak yang sangat comel. Layan bah pun tak pakai, buang baju buat eh. Comel siul kayak kau. Ambil video, ambil video. Comel. Ya? Saya boleh pergi ke tepi ya, mak jambu. Kayak ni ada 3. 3 piece ha, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Tali rada, kan tepi tali rada. Kenapa tak payah pakai untuk apa? So, kayak ni memang saya kecil tak sampai 10 kaki pun. Tapi okey lah, selesa lah. Kan, dan ni kami akan kayuh pergi sana tengok dulu macam mana. Lancar! Okay. Fox spot pertama, tak jauh pun daripada sini sajalah. Relax. Sampai spot pertama dekat, Mejan kata ada ikan. Aku pun boleh lah, mari kita try tengok. Pakai jig kecil, berapa meter? 3 meter ok lah. Boleh, boleh, boleh. 35 ok. Okay, aku pakai jig 40 gram dulu tengok. Assist, hook blank assist. Set up light jig lah, macam biasa. Set up, kita pakai kecil-kecil lah. Hai, hanyut ke mana oi? Ke belakang sini. Okay. Tu
macet gila sini. Oh dia lagi kuat. Jen, aku rasa kita kena pergi belakang pulau lah, teduh. Kena pergi belakang pulau, angin kuat sangat ni depan ni. Nak berdiri belakang pulau lu. Main belakang pulau lu, angin kuat ni. Makan apa? Makan nasi? Boleh kan? Boleh. Kayu ni slow eh. Moga-moga ada manis-manisan. Angin piau. Hah? Hah? Arah tu. Aduh, nak kena kayu pula. Kas pula. Oh, encik merah. Mata hijau. Apa mata hijau? Ya tu saya dengar tu. Oh Allah. Ikan ke batu? Asal batu. Oh. Tak tahu ikan ke batu. Oh tu ikan. Ikan. Ambil tak ikat. Okay guys, ada ketuan. Ha? Eh, jom dah boleh lah. Aku mesti mencari macam. Tapi tak apa. Tangga usah. Eh, sini jom dalam sikit macam. Oh. Eh, dah kena ikan lah. Tak ada kena. Baru on game lah. Kau baru on game lah kau. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah, dengan angin kau. Elok angin sampai lah. Angin sampai dah kawan. Penat gini, penat. Macam gini penat. Alhamdulillah. Black Assist. Dengan Black Assist dengan G 45 gram. Dan bolehlah kerapu selipar. Bukan kita ada target spesial, tapi aku baru plan nak on camera tau. Memory camera tak banyak dah. Tu yang aku macam takpelah, nantilah.
kerapu kita. Viluk mesti marahan tengok ni. Usai pula. Viluk jangan jeles dah Viluk. Oh aku tak, tapi tak cabang lawan lah. Tak mahu lawan, aku saja gurau je Viluk. Tak ada okey baik. Muka besar tongges. Okay, kami dah on the way gerak balik sebab anak Mejan tak puas sihat. On the way balik tu tak ni. On the way balik tu kami mungkin ketuk-ketuk dah 3 spot je kot sebab on the way balik. Tapi aku nampak macam kaya macam tak gerak lah kami ni. Macam duduk setempat serius weh. Angin kuat, arus kuat, tak berjalan tengok Mejan. Tak bergerak weh. Allah. Oh, dengan alun tinggi weh. Serius-serius Mejan. Aku nak tengok hang kan yang batu tu selari ya tadi. Ayak mata guys, tak bergerak. Tengok, tak bergerak weh. Kami duduk kayuh tadi tak masuk-masuk pulau. Ha ni dah gerak sikit lah. Gerak sikit. Ada gerak sikit. Allah penat. Tapi bila tengok balik tak banyak muka. Ni kita pergi lepas batu ni dulu. Ha, ha kita tengok boleh ke tak? Sakit batu tu kan. Ha. Okey, dah okey ah. Gerak kita gerak. Cuma lambat ah. So dia angin. Alun dan tinggi mana tapi itulah. Boleh tahan alun tu katanya. Nampak. Wow. Woohoo. Bergerak pun sikit-sikit macam tak bergerak weh. Kayak aku tak bergerak ni kawan. Okay ni lah kawan-kawan realiti. Berkayak. Ada hari gasak, ada hari angin yang gasak kita. Kayu pun tak bergerak. Oh dah angin. Uish. Moga-moga selamat sampai ya. Tu je lah yang aku minta. Moga-moga selamat sampai. Sebab masalah dia kayu bergerak. Tapi sikit je lah. Sangat sikit. Basah lencun lah. Seluang baju basah lencun. Lamat lah tak hujan. Angin kuat tapi tak hujan tak apa lah. Dia pun alun tak tinggi mana anginnya ni. Doa-doa selamat sampai lah. Okay jom kita cuba pelan-pelan. Okay, dah turun. Kayak pink berjaya. Walaupun tak strike besar-besar. Kita sekejap kumpul. Okay, maka kami pun dah habis dah. Selamat dah. Alhamdulillah selamat sampai ke darat. Selamat sampai ke darat. Walaupun ditibal, dihembus dengan angin. Kayu kaki tak bergerak-gerak di tempat. Tapi Alhamdulillah kami dah sampai ke darat. Jadi semua dah tengah masuk dah apa kereta kayak Azam ada. Meja dah. Meja ini king lah. Dia tidak ada stiker P kat situ. Tapi dia dah buang stiker P dia. Sebab apa? Sebab ni boy. Sebab kerapu dah dapat 2 ekor. Kerapu bintik merah. Mata hijau, kerapu manis lah orang panggil. Tahniah Mejan. Kalau hampa nak tengok dia punya video fight dah, hampa boleh follow dekat YouTube channel dia Mejan Custom bukan tinggal dekat tepi ni. Hampa boleh tengok lah. Okay, aku dengan Zam ni how lah. Aku tak ada lah how sepenuhnya. Cuma besar, ada besar ni kan kerapu slipper. Okay lah. Mungkin sebab lama aku tak turun load kayak. Ni pun aku test kayak baru warna pink. Kayak track, insyaAllah dalam masa depan aku akan buat video lagi. Sebab kayak ni dia special sikit. Kayak ni dia ada compartment tengah. Dia boleh gabung 3 bahagian ataupun 4 bahagian. Tapi ni 2 bahagian untuk seorang. Kalau 3 bahagian untuk 2 player. Okay. Setakat tu je kot video. Setakat tu je kot. Oh, masih kena menonton. InsyaAllah akan cuba lagi usaha lagi. Walaupun ni kurang rasa.
Tapi jadinya kau boleh tengok pengalaman aku berkaya. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Kita kena capai 100,000 subscriber. Kita cuba. Okay. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Nah, jumpa pada video seterusnya. Jaga diri elok. Nah, lepak-lepak pun jaga distance SOP semua ikutlah. Okey, gerak lu. Assalamualaikum.